Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita lanjut lagi di rumahnya Gusman Melihat-lihat sangkar burung Burung unik, burung antik Ini Gusman namanya Gus Halo Ini pembuatan berapa hari bu? Anu Gus Ini menyita waktu 25 hari 25 hari Tapi disambi-sambi ya Gus disambi Di sambi, -sambi kalau khusus ini insya Allah nggak sampai 25 hari tapi ini banyak pesenan sementara ini cuma waktu luang aja malam dan siang paginya untuk buat sangkar ini ini besok larinya kemana Gus? Ke Madiun. Madiun Madiun, Kota Madiun, Madiun Kota ini besok larinya di Madiun Kota guys siap ini... terbang besok siap terbang siap terbang katanya Gusman ini orang yang pesen saudara kita dari Madiun pesen model Mataraman Gus ya oke yang udah jadi ada Gus lain ini Gus ada oke kita lihat yang udah jadi ini yang udah jadi guys sangkar burungnya made in Gusman ini saudara kita dari Madiun request model-model siap menerima requestnya teman-teman ini khusus sangkar pelung atau derkuku tapi ini belum dikasih gembok belum dikasih gembok atau belum dikasih kuncinya tinggal kasih kuncinya di sini ini ya lari dari da, lari di Madiun besok pagi ini juga lari di Madiun oh, di Jumat, buyang, ya. Ya, oh, iya. ini juga lari di Madiun ini saudara kita dari Madiun terima kasih Mas Yosan udah request dan alhamdulillah sebisa mungkin Gusman membuat sangkar burung ya maklum lah Maklum ini masih uji coba melihat kriteria Gusman bisa atau enggak alhamdulillah hampir mirip 99% hampir mirip hampir mirip yang Mas Husan kirimkan lewat foto. Yang ini ya Madiun besok Mataraman yang ini ya Madiun juga pagutan tapi ini belum dicat tinggal ngecat tinggal keringnya ini dicat warna merah sama putih pintunya ini kerucut model kerucut ini ya pelung juga Model pelung kayak gini, tinggal kasih kuncinya, tinggal bur, tinggal bur sini, sama sini, jadi. Made in Guzman. Siapa saja yang berminat bisa hubungi channel kami, Mavihada. Bisa request-request, tapi di asalkan dari bambu karena Gusman ini pembuat sangkar burung pelung perkutut full dari bambu maaf ya kalau dari kayu belum siap di tempatnya Gusman kayu mahal diutamakan dari bambu yang request insya Allah bisa dibuatkan sama Gusman Kita lanjut lihat di dalam rumah yang pesanan yang dulu-dulu belum diselesaikan. Habis ini pesanan yang di rumah diselesaikan secepat mungkin sama Gusman. Ini yang pesanan pesenan yang belum disiapkan, tapi sebentar lagi selesai, guys. Eh, ya sih. Dari bambu kayunya cuma di tangkringan yang ada kayunya asli, kayu asem tangkringannya ini kemarin. Pesenannya Gusman, 26 yang udah dirakit kayak gini, tapi ini sudah mulai diambil yang punya tadi pagi ya diambil 10 10 sangkar ini tinggal berapa ini yang belum dirakit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12 tinggal 12 yang belum dirakit ini ya belum dirakit tinggal masang jeruji yang itu model metaraman tapi kayak gini belum dikasih lem belum dikencengi alias urung dikencengi ini yang mentahan modelnya kayak gitu yang belum dikasih tebok teratan anunan duwur drone wa ngukir-ngukira ini Gusman sedang mengecat-ngecat mahkotanya iki jenenge apa cantolan wis <laughs> eh, sembuh jenenge cantolan ngono dicat sekarang besok pagi udah kering dan sekian dari saya Lain waktu disambung lagi video dari saya Atau pengrajin sangan burung Gusman Dan saya mengucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh